Dulu umat Islam adalah umat yang sangat terhormat. Dulu umat Islam
jika disebut penguasa dunia, maka orang akan menyebut umat Islam. Jika disebut umat peradaban maju, maka pasti itu umat Islam. Terutama pada abad pertama sejak kelahirannya, bisa menyebut sebagai peradaban yang baru lahir, langsung bisa menyaingi dan mengalahkan kekuatan superpower dunia kala itu. Demikian juga di abad pertengahan, saat Eropa masuk di era atau zaman kegelapan, bisa mencapai puncak peradaban hingga menjadi rujukan berbagai bangsa di dunia. Kemajuan yang diraih bukan hanya bidang moral dan kepribadian semata, namun juga kesejahteraan setiap individu masyarakat. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, militer, perekonomian, kedokteran, pertanian, sistem pemerintah, dan seluruh sendi-sendi kehidupan. Membuat Islam menjadi problematika perkembangan kemakmuran dan kemajuan pengetahuan. Jika digambarkan, umat Islam adalah umat yang cerdas, makmur, modern, dan mulia akhlaknya. Pencapaian kemakmuran yang belum pernah diraih oleh bangsa dan negara maupun dunia hingga saat ini. Pertanyaannya, bagaimana nasib umat Islam di masa depan? Apakah kejayaan umat Islam akan terulang kembali? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita telaah beberapa gambaran umat Islam di masa depan dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khairu ummati ukhrijat linnas." Kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan bagi manusia. Ayat tadi menjelaskan bahwa umat Islam adalah umat terbaik. Tidak ada yang lebih baik dari umat Islam. Jika hari ini umat Islam lemah, berarti ada umat lain yang kuat. Jika hari ini teraniaya, maka umat lain yang berkuasa dan zalim kepada kita. Padahal, menjadi umat terbaik seharusnya menguasai umat dikuasai. Umat terbaik itu lebih kuat, umat jelas, lebih maju, umat terbelakang, dan seterusnya. Melihat kenyataan hari ini, itu bukan ayat Al-Quran yang salah. Pasti kitanya yang belum menjalankan ketentuan Al-Quran. Karena Al-Quran tidak mungkin salah. Al-Quran menegaskan seharusnya umat Islam adalah umat terbaik. Dan umat Islam di masa depan pasti akan menjadi umat terbaik. Maksud fil wujud karamuhu wa ihsan. Allahumma salli ala nuril anwar wasiril asrar wadiryahil akhyar wa miftahil jazal. Sayyidina wa maulana Muhammad bin Mukhtar wa alihil azhar wa ashabil akhyar ta'dada ni'amili wa ifdali. Amma ba'du. Yang saya cintai dan muliakan para santri sekalian dan para khidmiyun. Segala puji serta syukur kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala Tuhan seluruh kalian sekalian alam. Dialah Allah raja yang menguasai segala kekuasaan. Dialah Allah yang maha besar dari segala sesuatu yang besar. Selain Allah, dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya dari sesuatu yang kaya selain Allah miskin. Dialah Allah raja di atas para raja, yang raja selain Allah budak. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang di mana pagi yang mulia ini, di tempat yang mulia ini dan barokah ini, Allah Subhanahu wa taala sedang memandang kita semua. Yang duduk di tempat ini Allah pandang dengan pandangan yang penuh dengan rahmat. Kenapa? Karena kita mendapatkan keberkahan dan kemuliaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam kita curah limpahkan kepada baginda nabiyana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawakan risalah dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang.
kita ini umat yang dirindukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dicintai Nabi. Di dalam suatu hadis disebutkan ketika beliau sedang duduk dengan para sahabat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, "Wahai para sahabat, tahukah kalian golongan yang soleh? Tahukah kalian golongan-golongan yang mulia?" Para sahabat berkata, "Apakah para malaikat ya Rasulullah?" Rasulullah berkata, "Bagaimana mungkin malaikat tidak mulia sedangkan mereka di sisi Allah?" Dari saya ketika ada kata-kata yang salah berasal dari saya, ketika yang benar hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Golongan yang sangat mulia. Oleh karena itu, kita harus bersemangat dalam menuntut ilmu, bersemangat dalam menunaikan kebaikan, kebajikan, agar kita diterima atau diakui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjut ke ini, ke tausiah selanjutnya yang akan dibawakan oleh Bang Insan. Waktu dan tempat waktu saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah faman mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan, ribu-ribu kenikmatan, bahkan bisa berjuta-juta kenikmatan. Salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita yaitu nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, dan alhamdulillah kita bisa berkumpul di acara muhadharah pada Ahad pagi ini, dan kita bisa berkumpul sedangkan di luar tidak bisa berkumpul karena dikarenakan masih ada COVID-19. Salawat serta salam tidak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan alam, yakni habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para keluarganya, tabiin, tabiut tabiin, serta kepada dan sampai kepada kita serta umatnya sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Di antara profesi yang hina, yang dianggap mulia, bahkan menjadi impian sebagian banyak orang, yaitu menjadi selebriti. Profesi yang ditandai dengan dunia serba gemerlap, dandanan yang seronok, tingkah laku yang aneh, berpakaian bahkan lebih cenderung menonjolkan sebagian besar aurat mereka, hura-hura, koya-koya, boros, menggibah, menggunjing, berzina. Padahal itu semua tidak dibenarkan oleh syariat Islam. Sebab di dalamnya dipenuhi dengan aktivitas-aktivitas haram. Jadi banyak di acara televisi-televisi sekarang itu menggambarkan atau mengisahkan kehidupan para selebriti kan. Mantap. Dari mulai kesehariannya, kesibukannya, bahkan mereka pun tidak segan-segan mengumbar aibnya sendiri hanya karena menginginkan ketenaran dunia dan kepopuleritasan dunia saja. Artis itu jika dibaratkan, mereka itu menjual harga diri mereka kepada media. Jikalau dia tidak mau mengumbar auratnya atau mengumbar tarian-tarian bagi seorang penyanyi atau dangdut biduan,
Itu bisa mengundang suatu pemacu bangkitnya syahwat, dan kita pun tidak tahu bagaimana seorang bisa membangkitkan syahwat mereka, apa karena dengan tarian, apa karena dengan goyang aja. Kalau penyanyi dangdut kan banyak sekarang yang seperti itu. Kita tidak tahu bagaimana seorang bisa membangkitkan syahwat mereka, apakah dengan hal seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik. Bisa kita saksikan sekarang banyak penyanyi atau pedangdut goyang. Bidungannya lebih cenderung lebih menonjolkan atau lebih condong terhadap goyangannya atau tariannya. Ini suatu pertanyaan yang harus kita terus dipertanyakan. Kita banyak juga orang yang lebih cenderungnya kalau di kampung itu jarang sekali melihat tarian, tapi kebanyakan karena hal-hal yang tadi mereka lebih yang kita bisa saksikan Jaskia Gotik dengan goyang ngebornya kan. Jaskia Gotik dengan goyangan gitiknya, Ayu Ting Ting dengan sambaladonya kan. Apakah itu semua bukan maksiat? Kalau itu bukan maksiat, itu perlu tanyakan lagi gimana nih? Maksiat, itu semua adalah maksiat. Pertama, mereka sudah berani mengumbar aurat mereka kepada orang yang bukan mahramnya, dan bahkan itu menjadikan mereka hina di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka, para artis itu jarang mereka bisa bukan jarang ya, mereka itu kadang tidak mengetahui apa pun tidak tahu bahwa kegiatan mereka itu adalah suatu hal yang tidak seharusnya gitu. Ya, tapi bahkan mereka ada pun seorang muslim yang menjadi selebriti dan mereka melakukan hal seperti itu. Apakah gimana gitu seorang muslim kelihatannya tapi mereka melakukan hal seperti itu? Tidak enak juga dipandang kan? Dan yang kedua, mereka itu sering menggibah seseorang. Bisa kita lihat dan bisa kita saksikan banyak sekali acara-acara televisi dan para entertainmentnya membawakan sebuah acara-acara yang lebih cenderung membicarakan orang lain. Contohnya silet, gosip. Apalagi gosip itu sudah rumpi, banyak sekali rumpi. Padahal dalam Islam tidak boleh menjadikan gibah sebagai ladang mencari nafkah. Dan lebih kita bisa lihat banyak orang sekarang mengeruk keuntungan dari acara-acara tadi, dari pembicaraan seorang. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala telah dan Rasulullah telah larang hal seperti itu. Dan yang terakhir adalah bercampur baurnya antara laki-laki dan wanita. Ini yang sering terjadi pada artis di tanah air kita dan mancanegara. Misalkan ada kontrak antara artis dan sutradara ya kalau film itu. Sutradara. Nah, misalkan dalam sebuah film itu terdapat adegan-adegan yang mungkin kurang berkenan juga ya. Ada juga mereka yang berpelukan, berpegangan tangan, sampai-sampai mereka ada juga yang berciuman. Itu kalau misalkan anak kecil yang nonton itu bisa ditiru. Makanya hati-hati dengan siaran-siaran televisi, apalagi buat anak-anak kan. Sekarang tuh lagi ada sinetron, banyak sinetron yang mereka tuh lebih menonjol ke adegan-adegan seperti itu. Contohnya tuh sinetron Dari Jendela Bumi. Dari jendela anak SMP itu, kalau kita ada bagusan juga dan ada buruk juga sih. Kalau seorang berpendapat tentang yang sinetron itu mungkin. Nah, kebanyakan mereka itu melakukan adegan-adegan seperti itu. Mereka tidak sadar, mereka tidak memperdulikan itu mahram mereka. Tapi kalau mahramnya itu syukur-syukur, satu film gitu, satu film itu masih syukur-syukur. Tapi kalau misalkan itu bukan mahramnya, mereka tidak memperdulikan. Apa tanggapan mereka terhadap hal seperti itu? Mereka hanya bisa mengacuhkan biasa saja. Padahal mereka adalah seorang muslim. Seorang muslim itu tidak patut melakukan hal seperti itu, teman-teman sekalian.
Padahal Islam telah melarang hal semacam itu kepada selain mahramnya. Jika kita perjelas lagi menjadi selebriti itu menjauhkan kita dari moral agama dan lebih cenderung kepada dunia yang bersifat sementara. Jadi berhati-hatilah ketika Anda menjalani sebuah profesi, bisa jadi kalayak memuji dan mengidamkan profesi tersebut. Bisa jadi profesi itu dianggap mulia oleh sebagian banyak orang, tetapi bagaimana sebenarnya profesi yang tengah Anda jalankan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Dalam kehidupan sekarang, timbanglah mulia dan hina banyak dituntunkan oleh pandangan umum, oleh hawa nafsu manusia, sehingga bisa jadi sebuah profesi yang merusak moral tapi justru dipuji-puji banyak orang karena menghasilkan uang yang banyak dan kepopuleritasan dunia saja. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Bila ada kata yang salah mohon dimaafkan, karena yang benar itu datangnya dari Allah dan salah itu salah dari saya. Assalamualaikum. Kita sudah lihat dari penyampaian tausia yang disampaikan oleh Bang Insan, yang mana membahas tentang suatu profesi, yang mana profesi itu sangat populer di Indonesia, di negara kita. Padahal profesi itu sangat hina mata Allah. Tergantung orangnya juga, kalau mempergunakan profesi itu di jalan yang baik dan akan menjadi baik pula kesananya. Ya. Waalaikumsalam. Baiklah sejenak kita tundukkan kepala kita, kita berdoa kepada Sang Pencipta. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ni'matil iman. Alhamdulillahi ala ni'matil islam. Alhamdulillahi ala ni'matil hidayah. Alhamdulillahi ala ni'matil taubah. Alhamdulillahi ala ni'matil
والنجاه من النار والعفو عند الحساب. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يشركون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.